Binmas bersama Babinsa Serda Januri Kelurahan Jembatan Besi melaksanakan pemantauan giat posyandu dalam rangka vaksinasi difteri di depan pos sekretaris wilayah RW2 yang dilaksanakan oleh Puskesmas Jembatan Besi di bawah pimpinan Dr. Melati beserta 4 personil lainnya. Jumlah anak yang ditargetkan untuk vaksinasi sebanyak 130 anak yang meliputi 8 RT di jajaran RW2. Dengan sasaran anak-anak yang berusia 1 tahun sampai dengan 19 tahun. Program ini khusus dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI yang didistribusikan oleh puskesmas setempat. Giat berlangsung dengan situasi aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!